Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Perak Aman Jaya. Hai guys, kembali lagi kita pada hari ini. Seperti yang korang tengok dekat tajuk, kita akan buat Eco Shop Haul macam biasa. Dan menariknya kali ni sebab barang yang aku beli ni semua barang baru. Dan dekat Perak dah tak ada apa nama ni, dah tak ada PKP macam mana, tak tahu. Dah tak ada lah yang sebelum ni kan, PKP macam sebelum ni kan. So section dekat Eco tu dia dah buka semuanya. So aku pun menggunakan lah masa yang ada sebaik mungkin. Aku nak cari benda-benda baru kat sana. So ini hasil dia. Okay, tanpa membuang masa, marilah kita mulakan. Okay, first item aku jumpa ini stiker guys. Mula-mula aku tengok dia macam stiker biasa je kot. Lepas tu aku selok ni, ada ni. Lepas tu aku selok lagi, ada warna pastel guys. Dia ada banyak, ada 4. Satu aku dah bawa keluar. So sini tinggal 3 je. Yang ni macam warna biasa, warna pekat macam tu kan. Oh, lepas tu ini warna pastel. Wah, nampak tak? Dia ada besar, lepas tu dia ada kecil-kecil tu. Ni kalau macam korang ada buat nota-nota ke apa-apa ke, ha, stiker. Lepas tu aku beli perangkap lipas. Belakang dia macam tu, tepi dia macam tu. Dan aku dah guna dah semuanya. Tak menjadi pun. Aku tentulah aku macam rumah aku ni ada jelipeh. Macam pergi dapur malam-malam kan ada jelipeh nampak. Tapi bila aku letak benda ni, dia macam tak berfungsi. Ni dia punya kotak dia. Tak ada macam tu. Aku dah buka dah, tak orang dah mula berlimpah dah ni, ha. Dia ada bagi macam serbuk sekali lah. Aku letak dalam tu serbuk dia. Ini macam tak menarik sangat. So macam tak payah tunjuk lah kan. Dia macam ada perangkap kat sini. Lipas masuk ke situ. Lepas tu dia macam tertutup dia punya pintu. Tak menarik sangat, kau tak payah belilah. Macam tak berkesan, tak menjadi. So macam tak berbaloi nak beli lah. Okay, pastu. Sikit je barang ni. Tapi boleh lah. Lepas tu aku beli ni, spray. Spray botol untuk aku letakkan Febreze. Untuk letak dalam bilik senai. Aku beli Febreze yang biasa je dalam pack plastik tu. Lepas tu nanti aku tuangkan dalam ni. Dia tempat macam estetik. Nanti cabut ada punya stiker ni. Macam tu. Aku dalam proses yang kata nak mendekor bilik tau. Aku dah beli meja study. Aku dah beli kerusi untuk meja study tu. Lepas tu aku dah beli cadar baru. So benda tu dalam on the way baru nak sampai. Nanti kita tengok lah kot sama ada aku rajin nak buat video ke tak. Lepas tu aku jumpa ini koma. Pengorek telinga cotton bud yang jenis kayu punya. Dalam dia ada 200 pieces. Benda ni memang setiap kali kalau aku pergi Eco, aku akan cari dulu benda ni tau. Sebab macam dekat Mr. DIY ada, dekat kedai RM2 lain pun ada. Tapi Eco dia membuat yang biasa punya kan, yang warna putih tu. So bila korek tu dia macam, kata macam tak puas lah sebab benda tu dia bengkok kan. Tapi ni dia buat kayu, dia ya, macam tu lah. Kata nak korek tu dia puas lah, nampak dia tak boleh nak ni. Senang. Aku suka yang kayu macam ni. Dalam dia ada 200, so berbaloi. Cotton bud yang kayu, bambu. Lepas tu aku beli tetera pasu baru. Yang aku nampak ada warna biru pekat, warna kelabu macam ni, dengan satu warna pink. Aku ambil yang warna macam kelabu sini sebab aku nak ganti yang belakang tu. Yang tu kan, ya tu macam tak best ya. Kau tengok dia macam terlampau besar sangat. Dia macam semua-semua tu tak kena. Lepas tu aku pun nak ganti dengan ini. Ini nampak macam kaca. Tapi sebenarnya dia plastik je. Dalam dia warna kuning. Nampak tak? Tak nampak kot. Dalam dia warna kuning. Aku nak warna krim. Tapi tak ada warna krim macam tu kan. Kalau warna krim macam tu lah. Tapi tak ada. Ada warna kelabu je. Aku pernah ambil lah. Kelabu pekat macam ni. Orang kata minimalis. Dia ada style. Bagus. Lepas tu aku beli ini. Tumbler eh. Cup. Aku berjumpa yang ni. Dia macam-macam corak. Tapi yang macam menarik perhatian aku, yang macam ini. Ada nenas. Dan dia ada warna turquoise. Atas dia ada lubang untuk kau meletakkan straw. Tapi aku tengok tu semua tak ada straw. Yang jenis macam ni semua tak ada straw. Aku rasa memang dia tak bagi straw kot. Ke straw tu dah terjatuh tempat lain, aku tak tahu. Penutup dia boleh buka macam tu je. Untuk macam tu. Lepas tu ini dia punya cup dia. Jenis yang macam tu. Bukan jenis macam getah tau. Dia macam kalau jatuh pecah, ha, macam tu lah. Ini tak tahu lah aku nak bagi siapa-siapa lah. Aku beli sebab dia lawa. Kita ada tumbler nenas. Nampak macam hipster, estetik. So lepas itu aku beli apa lagi? Aku beli bekas ni weh. Satu macam ni, yang lain satu macam ni. Yang lain tak bawa plastik, yang ni dia bawa plastik. Aku pun ambil je lah. Sekarang dekat Eco dia macam banyak barang-barang yang macam aku kata berwarna-warni tau. Warna yang macam ni. Aku ambil yang ni satu dengan warna yang macam ni.
Dan dua-dua ni tinggal satu je. Aku pun terpaksa lah ambil. Aku kan nak ambil corak yang sama, warna yang sama. Tapi dah dua-dua tinggal satu je aku ambil je lah. Satu ni RM2, dia macam agak mahal sikit lah. Tapi macam tak apa, sebab aku tahu yang aku akan guna. Sebab aku kan macam beli macam gami, aku beli Oreo apa semua tu. Lepas tu macam nak simpan tu, malah nak ikat-ikat guna getah dah. Aku akan bubur dalam ni. Dan dia macam kedap sebab dia ada getah dekat sini. Perak, dia ada getah dekat penutup dia tu. Nanti tutup sahaja macam tu. Dan dia macam, material dia macam agak tahan. Ada warna pink kot. Pink dengan warna kuning. Tapi dia tak boleh stack lah, dia tak boleh nak lock. Dia akan terjatuh macam tu. Tapi tak apa je, aku suka sebab dia comel, dia macam best. Ha, macam tu lah. Sorry. Lepas tu aku beli mas. Mas macam-macam gila dekat aku tu benda buat tau. Ada macam corak-corak pelangi, ada macam corak bunga-bunga. Banyak gila lah, tapi aku macam, aku dah banyak sangat beli mas. So aku macam, okay, aku tak nak lah beli mas lah banyak-banyak. Aku beli ni sebab dia macam banyak mana macam kan. Macam best lah. Dan aku sebenarnya nak mas warna hitam tau yang dekat ekor tu. Jenama excuse. Sebab itulah mas warna hitam yang aku rasa paling bagus. Dia punya mas tu berkualiti. Tapi dia mana dah tak buat lah sekarang. Dalam dia ada 12. Corak dia macam ini. Tapi corak dia bagi aku tak ada lawa sangat. Tapi kata macam unik-unik. Macam tu. Macam percikan-percikan macam tu kan. Material dia lembut. Bagus. Kata sesuai nak buat sebagai mask pun. Try lah. Jadi macam itu. Macam besar je koma. Tapi dia macam tak ada lawa sangat. Tapi tak apalah, buat-buat untuk kat rumah ke. Ada mask warna biru. Lepas tu aku beli ini. Ini best gila tau. Nampak? Macam tempat nak bubur garam apa semua dalam ni kan. Ada warna kelabu dengan warna macam ni. Aku beli ni sebenarnya aku dah bagi ke orang. Tapi best lah, nampak dalam dia ada 4 terus. Aku ambil sudu jap. Sudu ni macam sudu pakai buang je. Dalam dia macam tu, ada 4 macam tu kan. Senang kan. Tapi dia macam besar sikit lah, susah kita nak simpan. Tapi dia macam style, letak semua dalam ni lepas tu senang lah. Sudu pun dia dah bagi sekejap, tapi sudu dia macam sudu pakai buang. Dan ini dia macam plastik. Ni best, ni best. Kalau siapa-siapa yang belum ada lagi tempat nak bubur garam apa semua, belilah kat Eko. Tada. Lepas tu aku beli ini. Apa ke nama ni? Storage. Basket. Dia macam basket yang macam orang letak buah-buah lah. Macam dekat kedai-kedai. Aku letak buah-buah dalam ni. Dia macam style, tapi dia macam kecil. Aku nak beli banyak sebenarnya. Tapi warna yang tinggal warna kuning ni je. Warna kuning tu tak lawa kan. Kelabu ni ada satu je. Aku pun ambil je lah. Nanti kalau ada lagi aku nak beli lagi. Macam nak buka ni. Alamak. I'm wasting my time. Ha, tu ialah warna-warna yang dia ada. Kita kena pasang sendiri tau. Jom kita pasang. Aku nak tengok macam mana aku pun. Macam comel. Buka lah. Buka-buka je guys. Tak payah nak masa pasang pun. Macam mana? Alamak, aku tak ada masa lah nak pasang betul-betul. Tapi bila dah buka dia macam ni lah. Nampak tak? Macam tu. Tapi macam tak lawa je. Tapi bolehlah lawa lah juga aku kan. Warna kelabu. Macam tu lah. Lepas tu nanti kalau beli banyak-banyak, lepas tu kita boleh stack kan kat atas dia. Bagus-bagus. Tapi material dia taklah kuat sangat. Nampak macam material kuat kan, tapi tak sangat. Kita macam senang nak terpatah. Bawah dia ni lembik je. Tapi dia macam tu lah. Okay. Alamak, aku rasa lighting dah makin lama makin tak memuaskan. So aku kena pantas. Lepas tu aku jumpa ni berbola yang macam ini tau. Lepas tu pasang. Ha? Macam tu, dia ibarat macam lilin. Macam mentol. Macam ni kan. Lepas tu pasang. Dia menyala-nyala macam ibarat lilin dalam ni. Dan dia punya ni, kata globe dia ni, ada warna clear, warna putih clear macam ni dengan warna biru. Tapi aku warna biru tu macam tak faham apa kan. Tiba-tiba warna biru pula, aku pun ambil warna clear macam ni. Transparent. Tapi dia macam terlampau kecil. Sepatutnya kalau besar sikit, barulah kena dengan harga dia. Tapi tak apa lah, dah orang dah buat tu, beli je lah. Ini plastik bukan kaca, so macam selamat sikit lah. Lepas tu, yang terbaru lagi aku jumpa lagi lampu, koma. Lampu jenis bintang pula. Sebelum ni aku beli yang bulat, yang macam fairy light. Tapi yang kali ni aku jumpa yang bintang. Kita buka. Ini dia. Bau meter. 1.5 meter. Boleh lah. Pasang bateri jap. Aku tak pasang bateri lagi ni. Weh, dah berkarat. Oh my god. Dah berkarat. Tengok. Dia punya besi.
Oh, tidak. Patutlah sebab benda dia dah lama. Benda ni dia mengeluarkan time hujung bulan 12. Sebenarnya benda ni kan aku beritahu lah kan. Lampu-lampu macam ni dia membuat time musim Christmas itu. Macam untuk hias dekat pokok Christmas kan. Sebab aku ikut page Echo. So aku tahu bila dia mengeluarkan barang-barang apa semua tu. Dia mengeluarkan ni time hujung bulan 12. Tapi orang lain kalau nak beli, beli je lah. Tak payahlah hias kat pokok Christmas. Hias kat bilik pun tak apalah. So, bila buka... warna-warni juga. Ada warna hijau, biru, oranye dengan warna merah. Nak buka apa? Aku malah video panjang ni semuanya. Sebab aku tak larat nak edit nanti. Susah nak buka dia ni. Macam mana nak buka ni? Dia tak boleh buka dah. Memang lambat, memang lambat. Macam ni je lah aku tunjuk eh. Dia punya ni taklah banyak sangat. Tak boleh lah. Nampak lah dekat-dekat kan. Warna hijau, biru. Lepas tu ada warna oranye, warna merah. Macam tu lah. Kita ada lampu. Lepas tu kita ada ha. Ini pun yang terbaru juga. Kita ada alas kaki guys. Corak rosa. Dia macam-macam tau. Aku nampak tu. Aku nampak yang macam ada apa ni? Macam bulu-bulu ayam. Lepas tu ada corak apa lagi. Tak ingat. Tapi banyak ah. Tapi yang macam menarik perhatian aku yang corak rosa macam ni. Aku pun belilah untuk dekat sinki. Dekat bola-bola dapur tu. Material dia macam biasa. Macam karpet dekat Echo sebelum ni. Dia soft je. Tu belakang tu ada macam bintik tu. Tak nak bagi tergelincir. Tengok pada jauh. Lawa kan. Aku dah letakkan dekat sinki dapur. Lawa macam tu. Ada rusa dengan anak dia. Lawa-lawa. Dan aku rasa itu je lah barang-barang dia. Oh, dah habis dah. Okey, dah habis dah. So, sekarang pun dah turun hujan dah. Aku rasa setakat itu saja video kita untuk kali ini. Terima kasih menonton video ini sampai habis. So, itu je lah. Bye-bye. Terima kasih kerana menonton. Salam jumpa dan jumpa lagi. Dan belakang tu abaikan. Tak pernah-pernah dia nak masuk bilang. Gebo. Tak pernah-pernah ya guys. Oh. Amboi, ganti Momot eh. Momot selalu duduk situ. Tapi Momot dah hilang. Dia je lah ganti Momot. Hujan guys, hujan. Tanda kasih kedah termatri, ikatan raja sehari.